Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Koko Channel. Kali ini saya berada di Wisata Duren-Duren Kabupaten Jombang, teman-teman. Dengan alamat Jalan Anjasmoro, Desa Notorejo, Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, teman-teman. Dan ini suasana di Wisata Duren-Duren, teman-teman ya. Untuk jam buka setiap hari jam 8 sampai dengan jam 16.30. Untuk harga tiket masuk untuk hari biasa dikenakan biaya Rp15.000 dan untuk hari libur dikenakan biaya Rp20.000, teman-teman ya. Dan di sini ada permainan baru, teman-teman. Klosotan, teman-teman ya. Dan ada juga kolam renangnya, teman-teman. Dan wisata ini dengan keindahan alam pegunungan, teman-teman. Dan lokasinya Duren-Duren ini sangat mudah dijangkau, teman-teman ya. Letaknya dekat dengan kantor Kecamatan Wonosalam, teman-teman. Dan di sini ada untuk penginapan bagi pengunjung yang ingin menginap di Wisata Wonosalam ini, Duren-Duren khususnya. Mantap, teman-teman, pemandangannya di atas bukit ini, teman-teman, pegunungan. Di sini pengunjung bisa itu, teman-teman, membeli oleh-oleh khususnya durian, teman-teman ya. Pokoknya dijamin mantap, keren. Dan ini itu, teman-teman, penginapan ya, berkonsep Jawa, teman-teman, berbentuk rumah joglo ini, teman-teman, ditambah sedikit sentuhan modern. Untuk harga penginapan di sini itu kurang tahu ya saya, pokoknya dijamin mantap. Dan di sini ada itu, teman-teman, taman mini zoo, taman. Wah, ini seperti ini ya, teman-teman, tentu ya. Wahana-wahana alam yang seru, teman-teman ya. Keren. Wah, di sini ada banyak binatang-binatang. Seperti ini, teman-teman, suasana ya. Pokoknya nggak rugi kalau di tempat ini. Mantap, keren. Saya akhiri sampai di sini ya, teman-teman. Video singkat di Wonosalam ini ya, khususnya di Wisata Duren-Duren. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya bila suka dengan video saya. Sampai jumpa dengan video saya selanjutnya. Goodbye.